Jadi Allah itu ingin menyampaikan pada kita, kalau kalian hidup enak saat di dunia, mendapatkan kenikmatan, pastikan nikmat itu dibawa ke akhirat. Dan lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Awas, hati-hati, jangan-jangan di dunia Masya Allah nikmatnya luar biasa, rumah luas, kendaraan cukup membentang, padat sana sini, di rumah ada sekian mobil terhampar, di akhirat dia fakir. Perhatikan kalimat ini ya, kalau Anda fakir dalam urusan dunia, hidup itu sementara, tapi memiliki bekal akhirat yang cukup, kaya urusan akhirat, maka di akhirat tidak akan pernah ada wafat lagi, abadi sifatnya. Jadi kalau fakir di dunia, begitu Anda meninggal, selesai, kefakiran tuntas. Sama orang kaya juga saat akan meninggal dunia, nggak ada yang dibawa.